Assalamualaikum Pak. Siapa namanya? Ya. Hah? Ah? Makau. Makau. Ya. Oh, tinggalnya di mana? Ya lah, di Cimone. Oh, di Cimone. Ya. Lagi iseng kali. Iya, iseng namanya kemarin. Lagi main ya? Iya, mau ke laut dong, kali. Ke laut mana? Di depan. Oh, depan. Mau diantar gak? Gak usah lah. Udah makan belum? Udah. Udah makan. Udah. Benar. Udah makan. Ngerokok gak? Gak usah lah. Ada rokok nih? Hah? Ada rokok? Udah, gak rokok lah, pre. Pre emang kenapa? Mau ke laut nih, ntar kali mancing. Oh. Pancingannya ada pancingannya? Ada. Di mana? Coba lihat, boleh. Jangan lah. Lama mati, gak dapet-dapet. Oh, gak dapet-dapet. Lagi santai kali di sini? Iya, ntar mau mancing di kali. Mau mancing? Iya. Maskernya mana? Gak pakai masker. Hah? Gak pakai masker. Kita gak jahat ya, Pak? Kita gak jahat. Iya. Kita baik kok. Iya. Kita gak jahat. Kita makan yuk. Ya, udah makan. Tuh, makan situ tuh. Oke. Kenapa? Ya, udah makan. Makan ya, bareng. Tuh, enggak apa-apa tuh. Jangan lu bawa ke Tangerang aja. Lah enggak apa-apa. Tahan dulu di sini dulu. Mau ke Tangerang dulu di sini dulu. Enggak di sini dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita enggak jahat, kita enggak jahat. Enggak apa-apa. Enggak takut beneran. Enggak pernah. Tadi mau mancing kan, mancing. Iya, nanti dulu enggak apa-apa. Mancing pada mau mancing. Di mana nanti dulu? Kita enggak bawa, Sini dulu. Hah? Katanya mau mancing, tapi kita kalau kejar di sini kan bahaya. Kita kejar di sini bahaya, nanti kita ikutin, kita intai di mobil. Ya pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Tapi itu dari sini Pak, udah lama di sini. Tapi diajak ngobrol nyambung ya Pak? Nyambung ya kamu mau. Jadi gila maksudnya nggak gila? Depresi lah ya. Kalau betul-betul orang gila, ya kan. Dia mungkin udah baju udah panjang atau apa? Iya betul. Depresi doang. Depresi ya. Iya. Dia mau mancing katanya, mancing. Ikutin aja ke sana. Dia nanti nongkrong di sana, no. Di mana? Nongkrong di mana? Di toko sebelah sana, no. Nongkrong lagi dari sana. Oh, nongkrong sebelah sana? Iya, kadang-kadang seberang sini, di sini kadang-kadang. Oh, tapi emang orang Cimone, Pak, dia? Bukan, kayaknya sih bukan. Bilangnya sih orang Cimone tadi katanya. Bukan, kayaknya sih bukan. Bukan ya? Bukan, orang jauh. Kita lihat tasnya ada apa, yuk. Kita lihat tasnya. Iya, Pak. Iya, Pak, makasih, Pak. Nanti kita ke sana karena yang pasti dia ada di sana. Bapak yang tadi ada di sana. Kayaknya bapak yang tadi ketakutan juga karena kita datang gerombolan juga kan. Pasti lihat jangan takut gitu loh. Tapi yang pasti kita nanti akan ke sana, kita pendekatan lagi. Tapi ini barangnya tertinggal nih. Entah ada ikannya tuh. Malah mancing dapat ikan. Ini mancing ikan. Ada ikan. Baju-baju bekas. Baju-baju bekas, teman-teman. Kita antar sana yuk. Kita antar barangnya. Kita antar barangnya ke sana karena kasihan juga kan kalau barangnya ketinggalan. Ya udah deh. Kita coba pendekatan lagi. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ngintai, kita pelan-pelan. Tadi kalau kita kejar-kejaran di jalan juga bahaya, takutnya nanti kan ini di pinggir jalan ya, bahaya, membahayakan kita, membahayakan bapak yang tadi juga. Barang yang tadi plastik itu kita bawa, kita akan kembalikan ke bapaknya, kita akan cari di depan sini. Karena kata tukang parkir tadi, kata bapak yang jaga parkir, biasanya di sini, cuman di sekitaran jalan ini aja. Tapi yang pasti kayaknya ini dia ngumpet nih. Ngumpet dan ketakutannya rasanya pengen dibawa kayaknya. Saya semangat untuk membantu bapak yang tadi. Karena mungkin rasa ketakutan yang tinggi yang membuat dia menjadi kabur dari kita. Tapi ini kita lagi cari juga belum dapat. Cepet banget jalanan dia ya. Mana dia? Nanti kalau misalnya kita nggak dapat, pahit-pahitnya kita nggak dapat, kita akan kembalikan lagi barangnya ke tempat yang semula tadi kita ambil. Kita nggak akan bawa. Karena suatu saat nanti bapak tersebut akan balik ke tempat situ.
Tadi kita lihat di sini, di seberang, tapi kok nggak ada ya? Masuk gang kayaknya. Tadi kita lihat di sini di seberang, mungkin kita muter balik lagi. Kemana dia ya? Ada? Ada. Oh, lagi ngumpet ya? Waktu itu dia. Lagi makan. Oh, lagi makan. Tadi kita kasih makan nggak mau. Kalian udah makan mungkin agak malu. Gak apa-apa. Kita muter balik lagi apa gimana ya? Sini aja kali ya? Sini aja. Oh, ke depan lagi, depan lagi. Kita ada nemu di ruko, bapak lagi ngumpet di belakang motor. Kita mau langsung ke sana aja. Kita mau pelan-pelan, coba ngerayu, ngebuncuk, pendekatan lah gitu. Kita bawa barangnya juga nih. Apa kenapa kabur? Ini barangnya. Mau makan enggak soto? Makan soto yuk. Kita enggak jahat, cuman ngajak makan doang, habis itu udah pulang. Mana? Ini soto nih, mau enggak? Udah. Makan soto ya? Iya. Ya udah sini makan. Baju. Ayo sini ayo, Papa. Yuk. Alhamdulillah. Bang, ada enggak masih ada enggak? Ya, habis, Bang. Mana lagi ya warung nasi ya? Kita nggak jahat beneran. Kita nggak bawa, kita nggak apa-apain, nggak. Makan mana ya? Makan ya. Warung makan di mana lagi, Bang? Hah? Di mana warteg? Oh, dekat di sini. Dekat situ ada ya? Oh, ya ada. Yuk, makan. Jangan kabur. Kita nggak jahat juga. Bawa tuh Pak, bawa barangnya. Nah, iya ayo sama-sama. Kita situ, kita ngobrol yuk, ambil makan. Kita nggak jahat. Ya karena tadi bapaknya mau dibungkus, akhirnya kita ngebungkus buat bapak. Pak siapa tadi namanya Pak? Hah? Pak siapa namanya? Ya Pak Hor. Hah? Pak Hor. Pak Bos. Pak Hor. Pak Hor. Ya. Oh Pak Pak Hor. Sini yuk. Sini. Nah kita sini aja. Ya, makan sini duduk, Pak. Pak, Bang, kenapa kabur? Panas, baja. Ah, bisa aja. Panas, baja, tidur mulu bawaannya waktu di jalan. Hah? Panas, baja, di rumah Bang, bisa kok, baja. Udah banyak tidur baja, panas. Oh, ngebaja, maksudnya ya, baja. Panas, tidur mulu bawaannya, pengen tidur. Pengen tidur mulu? Iya, baja, tempat diri. Emang, Bapak rumahnya di mana? Ya, di Tangerang, pindah ke Cimone, juga panas. Oh, dari Tangerang pindah ke Cimone. Terus Cimone juga panas. Panas. Lah kalau Tangerang mau panas, Pak. Tangerang baru ceper. Baru ceper di mananya? Iya, Kapura. Panas banget sih, panas juga sama. Enggak ada orang, orang mati semua. Orang pada mati semua? Iya, Pak aja. Di Taman Cibodas. Oh. Ah, masalah. Orangnya pada mati semua. Iya. Kok bisa mati? Kenapa orangnya mati? Ah. Meninggal kali. Iya. Mati mah hewan. Iya. Pada keras. Pada keras ya. Hidup mah emang keras, Pak. Ya, semua pengen tidur. Enggak, saya tanya kenapa kabur tadi. Takut kok. Takut apa? Ah, takut kenapa? Di takut di bawah. Enggak di apa di mana mau tambah juga orang udah banyak mati pada itu potong digoreng. Oh, orang jadi abang tadi takut. Iya. Takut dipotong digoreng gitu. Iya. Lalu di tengah jeblos orang matinya banyak dipotong digoreng di pasar dalam. Oh iya? Dipotong digoreng? Iya. Sama ayam? Sama ayam dipotong, bebek, ayam, soang, kambing semua dipotong. Ayam manusia juga dipotong? Iya sama. Set deh? Orang kan ayam. Serem amat. Iya. Bukan kali. Apanya? Enggak, terus kalau dipotong buat apaan? Digoreng buat apaan? Batu. Buat batu? Iya. Panas ya, iya pengen tidur aja ruangnya. Hah? Pengen tidur aja ruangnya. Pengen tidur? Mau tidur gak? Aduh, tidur rumah saya yuk. Gak usah lah. Di rumah saya apa enggak? Gak usah lah. Gak usah. Nah, udah. Bapak nama panjangnya siapa? Ya, Pak Kor. Pak Kor? Iya. Pak Kor apa? Pakar aja udah, gak ada lagi. Hah? Pakar aja gak ada lagi. Pak Kor atau pakar? Pakar. Pakar? Pakar apa? Udah pakar aja gak ada lagi. Pakar ya. Bapak pakar namanya. Bapak aslinya daerah mana? Saya. Iya.
Kalau AC mah harus gimana ya, terus pindah tuh ke Cepet, tapi ke panas aja. Baik lagi Cimone lagi. Oh, asli orang Cimone, terus pindah ke Batu Ceper. Ceper panas baja juga, nggak ada orang. Baja tuh apa maksudnya? Besi, orang mati semua, nggak ada orang. Ceper juga. Besi, orang mati semua, nggak ada orang. Baja. Iya, baja namanya. Coba teman-teman, ada yang itu nggak? Apa? Paham nggak? Saya nggak paham. Baja. Iya, pada mati nggak besi, banyak kan. Pada jadi patung. Pada jadi patung. Matinya jadi patung, jadi iya, sama macam mana kemudian orang mati jadi patung juga sama. Oh gitu. Double. Mohon maaf, bapak udah berkeluarga? Udah. Udah. Anak istrinya di mana? Di Ceper. Anak istrinya di Ceper. Iya. Istrinya namanya siapa? Sawia. Sawia. Anaknya? Ada 6 sih. Ada anak 6? Iya. 6 anak ya? Iya. Wow. Udah sepantaran ente anaknya. Oh, udah sepantaran saya. Iya. Udah gede dong, Pak. Iya. Yang pertama berarti ya pas sepantaran iya. Saya. Udah gede anaknya. Anaknya 6, cewek berapa, cowok berapa? Cowok berapa ya? Cowok 3 lagi, cewek 3. Oh, berarti sepasang semuanya, cowok 3, cewek 3. Iya. Oh, alhamdulillah itu, Pak. Iya. Yang paling gede umur berapa? Ada 20 tahun. 20 tahun ya. Kok Bapak sendiri nggak sama anak sama istri? Ah, udah abang, udah ngelang, nggak puyeng, udah bisa puyeng. Oh, udah mau bisa, pusing. Iya. Yang pusing bapaknya atau istri bapak? Nanya puyeng. Pusing ya? Pusingnya ya, kenapa? Karena mati ngebaja, pusing mati ngebaja katanya. Iya. Gimana sih maksudnya? Karena mati ngebesi orang banyak. Oh. Cepet juga di dulu sama ada orang. Bapak dulu kerjanya apa? Saya. Dulu pabrik. Pabrik. Pabrik apa? Pabrik sepatu tadinya di Nihan di Tangerang. Oh, pabrik sepatu. Pabrik. Pabrik sepatu apa? Itu Homey Pad. Oh, Mibet, Tangerang ya, iya ya. Bapak punya identitas? Hah? KTP ada gak? Ada, bos. Udah hilang, KTP juga di dompet, tapi udah hilang. Oh, dompetnya udah hilang. Itu udah hilang. Sama mati ngebesi juga, pabrik sama. Juga. Mesin mati. Listrik mati. Total, matinya total. Oke, oke, oke. Sama pabrik. Relnya juga sama, mati total juga mesin mati. Kalau mati, orang yang mati sama. Iya, ikutin. Padahal nggak ada orangnya, bos. Bapak umurnya berapa? Mohon maaf. 40 tahun. Bapak, punten boleh lihat isi tasnya enggak? Hah? Kosong. Ada apa? Baju doang. Hah? Baju doang. Oh, coba lihat boleh enggak? Maaf ya. Baju tuh enggak ada apa-apa lagi. Oh, baju aja ya. Iya. Enggak apa lagi. Bapak ngerokok? Enggak ngerokok. Ini asalnya ada rokok. Enggak ngerokok. Mau enggak? Ah. Ada rokok. Enggak apa-apa. Oke. Ini Bapak makan dulu ya. Enggak bawa pistol saya, enggak apa. Enggak bawa pistol. Enggak. Saya mah nggak meriksain yang aneh-aneh, cuman apa sih namanya, cuman mau lihat aja gitu. Bapak sister pulang kemana nih? Ceper. Ceper mau bareng nggak sama saya sejalan loh? Oke lah, sejalan di Ceper. Oke lah. Ya udah deh, kasih ya Bapak kan. Sama-sama Bapak kan. Sehat-sehat ya. Buat teman-teman nanti kalau ada yang lihat bapak ini, Pak Pakar ya, Pak Pakar, silakan disapa, terus apa namanya, lebih perhatian aja ya kalau ada sedikit kasih ke Pak Pakar ya, karena Pak Pakar di sini katanya udah punya istri, udah punya anak, tapi nggak tahu di mana gitu loh. Mau mandi gak pak? Barang, gak usah lah. Mandi, ada baju baru saya no. Gak usah lah. Mau gak? Gak usah. Terus pulang ini ke Jepang. Udah mau pulang, bareng aja yuk. Gak usah lah. Panas. Panas. Jadi mobil di AC enak. Gak usah lah, jangan kaki aja lah. Jangan kaki aja. Ya udah. Bapak sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya pak ya. Iya. Kita nggak jahat, sekali lagi kita mau silaturahmi sama bapak gitu. Penting bapak dimanapun bapak berada, saya doakan sehat ya. Ya udah bapak, ini makannya ya, dimakan ya. Ya jangan sampai nggak dimakan ya. Ya saya pamit ya. Ya sama ya, pamit yuk. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah
menyelesaikan tugas kita, membantu Pak Pakar tadi namanya ya, kalau salah ya. Pak Pakar. Nah, memang teman-teman nyambung, diajak ngobrolnya nyambung. Tapi setelah kita ajak ngobrol banyak, kita ajak ngobrol lama itu makin gak nyambung gitu loh. Katanya matinya ngebesi, terus tadi pas ketemu kita itu takut dipotong, takut digoreng katanya. Soalnya di mana? Omongan dia ya di Cimone katanya orang-orang di pasar tuh dipotong, digoreng gitu. Saya juga rada lucu juga sih, tapi kayaknya bapak itu baik dan memang harus cepet kita tanganin sih gitu loh. Tapi yang pasti karena tadi bapak bilangnya itu ada keluarganya sama ada istri dan anak, semoga istri dan anak Pak Pakar ini nonton ya video ini, jadi biar kita bisa komunikasi, kita langsungkan nih pengobatan untuk Pak Pakar ini. Karena masih dini banget lah gitu. Cuman gak nyambung sedikit membuat Pak Pakar itu hidup di jalan gitu loh. Depresi lah bisa kita bilang. Ya, kita belum tahu, kita belum korek depresinya itu karena apa, tapi yang pasti kita melakukan pendekatannya ini lewat pertanyaan-pertanyaan standar. Dan kata tukang parkir atau bapak parkir yang jaga di sekitar situ, memang Pak Pakar itu selalu standby di situ, di jalan itu. Gitu. Ya udah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Minta doanya semoga Pak Pakar juga sehat di jalan dimanapun berada. Dan yang terpenting bisa kembali ke keluarga. Itu aja. Dan sembuh, depresinya. Oke, saya Adif Wafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.